serasa celengan sendiri tuh, lihat perhatikan. Halo manusia yang wajib bersyukur. Nah ini jadi teman-teman tuh, dia pura-pura sholat duha. Tadi dia udah selesai sholat duha. Nah ini dia mendekat tuh, udah mulai ke kotak amal masjid. Dia mau nebok celengan katanya. Tuh dia udah lihat. Cuman yang heran ya, itu dia ngambilnya pakai kayak sumpit gitu. Tuh diangkat-angkat ke atas begitu. Dia nggak bongkar. Tuh kayak nebok celengan sendiri tuh, santai. Enak dilihat jadi tuh. Tuh lihat, diperhatikan. Tuh kayak pakai sumpit tuh, diambil begitu. Nah, jadi ini setelah tuh, nanti setelah diambil dia dapat berapa gitu. Nah, dapat tuh, dia dapat kantongin. Nah, minggir lagi. Didapat lagi. Nanti dia pura-pura lagi teman-teman tuh. Hebatnya tuh kantongin. Nah, dia ambil lagi, ditebok lagi sama dia tuh. Masya Allah, beraninya ini manusia ini, kotak amal serasa celengan sendiri tuh, lihat perhatikan. Dibongkar, ditebok. Dilihat pakai sumpit ini kelihatannya ini. Nah, ditaruh udah dapat ditaruh lagi, mau dikantongin lagi. Tuh. Pura-pura sholat lagi dia, minggir. Wah, masih banyak rupanya celengannya tuh. Kotak amal serasa celengan sendiri itu diambil lagi. Dengan PD-nya tuh. Udah dapat rupanya tuh, dia minggir. Nah, celangak selingok lagi dia. Penasaran, dilihat lagi, diperiksa lagi tuh, rupanya tabungannya banyak juga ini dia. Akhirnya dia pura-pura, tapi yang herannya nanti teman-teman, dia pura-pura sholat, beneran sholat setelah dapat uangnya tuh. Pura-pura doa amin, katanya udah buka celengan lumayan, isinya banyak, di belakang udah, di depan udah, kantong udah penuh semua. Pura-pura aja doa lagi katanya amin, udah dapat rezeki katanya. Akhirnya dia pura-pura sholat lagi tuh. Keren kan, abis ngambil dia bukan langsung pergi, malah sholat berdoa. Rupanya udah dapat banyak, dia berdoa bersyukur katanya udah dapat rezeki, udah nebok celengan hari ini. Oke, terima kasih teman-teman udah nonton video-video terbaru dari saya. Jangan lupa bersyukur.